warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ia akan mengambil wajib, ia akan selalu menggunakan surat al-mustaqim, surat al-lajina an'am ka'arihim gulir nabi wa'arihim wa'arabbarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawawna kamanawa salamuna suari niat abdu nadi seperti niatnya para ulama salamuna suari. Hadirin para jemaah jemaat rahimakumullah. Alhamdulillah orang ayah di tengah-tengah bulan Safar. Safar ini ya. Mengingatkan bahwa di bulan Safar baginda Rasul mengatakan fi kulli sanatin yaumun nahas. Di setiap tahun aya poe nahas. Dan poe nahas itu tepatnya menurut para ahli mukasyafah yaumul arba di akhir syahri Safar, poe rebo di akhir bulan Safar. Nah, poe rebo di akhir bulan Safar diturunkan penyakit berapa? 300 ribu lebih. Kitab nak pohon, kitab nak ayat itu. Hiji berpenyakit ribu, gitu. Jadi jelas orang rebo kan mal bisa kumpul. Rebo akhir, ya, rebo akhir bulan Safar, masing-masing solat be solat, tolak balak dua rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisatu nyoret tomatos ya? Nyoret arabiah aja nak? Mana arabiahnya? Si arabiahnya di alamat. Orang pangkaran. Orang pangkaran tak polo kena wawun sampe. Pangkaran itu. Oh iya, Ar-Rabi'atu taikan kaping papat iku al-isti nasu gawe aring-aringan wal-inasulan amrih aring-aringan wahwa lan utawi istisnas wal-itinas istiqnas wal inas iku gorduman gorduman tujuan uang hatero yahdu kang teka sopoman atau kang hadir sopoman awali mata ing acara walimah walimatul akdi walimatul arus walimatul hitam walimatul hamal walimatul safar pokoknya golongan walimah lah. Nah, golongan walimah rupa-rupa diurang jarang walimatul hamal acara 4 bulanan sunah namakan 4 bulan 7 bulan lawi sunah tiap bulan jadi ustaz kan gitu. Da dina tahlil ge kalimat eta teh anu ka 25. Ketahlil 25. Seluruh kita mengatakan 1 sampai 7 kemudian
25, 40, 100, 60 tahun. Ini udah 25 ke eta. Olok itu. Wadah awat dan piro-piro pengundang. Wadah al-mu'asyaratilan panggonan perkumpulan. Bisa reuni tabligh akbar, reuni haji, reuni sekolah. Itu rupa-rupa ya. Mauidah al-mu'asyarah, temu kangen jeburang mah. Ya, reuni, lamun reuni sakola mah lain temu kangen eta mah. Hayang ngobrol di muka bawa baheula. Wa hadza lanu teiki-iki hadir anu geus disebut iku qad yustahabu. Terkadang den sunah atan hukumna sunah. Hadir kana walimah. Walimatul aqdi, walimatul arus, walimatul khitan, walimatul safari al-hajj, walimatul umroh, ini nama ayat deh. Walimah umroh, dan ayah walimah nyandungan. Izakana tatkala ono opo al-gharadu tujuan minhu saking haza ikut tarwihul qalbi ngapenak atem ati menghibur hati pulang punak tainah ke tempat mengajar kalau kemarin murid kalau remok ngoprok ke tengah diamin sampai jam 11 itu pulang punak tain ke tempat mengajar litahi jida'al min nasyati karena menggugahkan narik semangat. Karena menggugahkan narik semangat fil ibadati ing dalam ibadah. Wa yustahabulan dan sunat akan opo haza aidon halimali. Iza kana tatkala ono opo haza ikuli amridini karena perintah agama. Kedalik lan utai mengkono-mengkono yustahabuli amridini iku fiman ing dalam uang yustak nasu kang amri kang den amri aring-aringan opo bimusyahadati ahwalihi menyaksikan tingkah si wong maksudnya guru iya deh wakwalihi lan ucapan si wong fit dini ing dalam agama kalun si kaya aring-aringan bil masyayih kalawang piro-piro masyayih. Orang kan can guru ke diaku guru selain ceramah teh guru kita ya guru kita al-mulazzimina kang piro-piro kang tetepi lisim mati takwa maring ciri takwa al-khamisu ileh tos Bismillahirrahmanirrahim. Asali satu hikmah pergaulan nomor tilu. Silahkan Anda bergaul. Awal bergaul karena untuk talabul ilmi. Naon sih delepangan kadieu kaditu aus dengan ilmu. Tuhnya tidak ikhlas kadia Pak Haji Ade neangan ilmu ama di Karawang kadia neangan ilmu Kang Ustad di Kertajaya kadia neangan ilmu terus itu Akang di Rangon kadia neangan ilmu kabe neangan ilmu nuka dua kena arek mere manfaat ke orang lain nuka mari dengan sedekah atau karena bekerja, silahkan bergabung sehingga mentiadakan uzlah geus urang mah moal uzlah milih ieu. Nu katilu silahkan bergaul bi ayyurum wa dawairuhu urang belajar riyadhah ka guru. Guru mendidik urang ngancurkeun nafsu lewat riyadhah.
wahula halus sufiyah. Ia adalah perilaku ulama-ulama sufi anu selalu ngajarkeun riyadhah kepada santri, baik santri anu biasa atau santri nu boga masalah luar biasa. Ya. Habib Abdul Aziz Tangerang teh nanti Habib mana? Tangerang, Tangerang. Anu lembut, teh lembut teh. Tangerang tinduk. Ya Allah, tadi ngobrol, Di pokoknya mah Habib bela. Jadi gimana? Saya mau mengumpulkan jalan-jalan lu pusing, gitu. Kan bukan masalah lu pusing, gitu. Di Tariato, di Bogor ayah Ki Haji Asep. Sebetulnya ayah di Jawa Barat terkenal pondok yang mengajarkan Riyadho sarua ngan beda-beda didikan punten di ahli tasawuf Riyadho untuk menghancurkan urusan duniawi, lamun di ahli hikmah Riyadho jang mengejar dunia beda doang. Itu tak urang mah Riyadho di ieu kitab teh mepeskeun ulah hayang ulah resep teuing ka dunia. Tapi lamun Riyadhah itu dibalik eta Riyadhah, aing bakal menang. Padahal teu dipentake sarua bakal menang. Ya Riyadhah ngajarkeun diri mepeskeun nafsu urang. Sebab lamun teu digembleng ieu nafsu cilaka. Lamun teu digembleng cilaka. Riyadhah ngaranna, aya Riyadhah teh belajar bertentangan dengan adat kebiasaan. Ya Riyadhah. Belajar bertentangan dengan adat kebiasaan. Adat jalmi tiberang dahar, sia ulah dahar. Guru kumaha uing ulah dahar ganti dipenting. Teta belajar. Ngajar, masya Allah, lamun keur puasa. Aya nu mawa es balok diareup dituturkeun. Geus liwat timah, oh geus kaliwat jauh. Eta kok cair regasi biasa. Waduh, kentap. Masyaallah. Eta Riyadhah tah. Jadi bertentangan dengan adat kebiasaan, pantes lamun jalma nu Riyadhah bakal sukses. Sanggeusna penting menang dahar, menang kade mun bisa ulah dahar satu. Nurut tengah dahar saku. Ayah nusa tahun, ayah nusa dua tahun, kuring dua tahun tengah dahar saku. Tengah dahar saku. Aduh, para lain. Tengah dahar saku. Santri narurut. Siapa mah tengah dahar saku? Asal isuk ke luar. Tepira, cuma ke warung Padang doang. Cek ya ini Aisyah seger baik. Alhamdulillah, ama alima awak kuat. Atuh di Padang. Atuh kuring kasihan. Ayo ente, iya orang mah kapadang. Guru mah waspada lah gitu, daripada orang kering. Aduh ya Allah. Ulang ada harsango naon sampe boleh sampai saat itu sampai temenan di bumbuan cukup di kulung. Ayam lewi aneh cukup di bolong. Masya Allah, kan lalas itu deh, gitu deh. Oh ya Allah, tilu bulan tengah dahar kau kasih itu apa ya teteh? Riyadhah. Ayah nu ngobrol, ayah orang ini gak kira lah yang lawan sih. Terus nurut ke guru, ayah nurut ke guru. Ngawur ke Mbak Hatim, kumah. Terus ulah segala lupa kumah, kumah. Terus gitu kan, cek ayah gitu, gitu sih ya. Allah Akbar, kata Riyadhah ya teteh. Mantap weh. Syekh Abdul Karim Riyadhah 20 hiji tahun. Muasaan dirina, muasaan keluargana, muasaan santrina. 20 tahun, 7 tahun jam dirina, 7 tahun jam keluargana, 7 tahun jam santrina. Padahal can boga santri. Muas
Subhanallah, dilalah begitu beres 20 hiji tahun umur nangis 47 tahun aya nu ngaramar awewe 16 tahun tuh 47 lawan 16 pas untung eta. Jadi urang lamun hayang mah 16 tahun bae na puasa 20 hiji tahun lalekan itu riyato nah sanggeusna kitu lalaban bae cukup lalah daun terus tuh ya Allah ayo urang makan daun daun singkong lah ini masalah eta riyato intina ngalawan adat kebiasaan penting pula sare Habib Lutfi geus 22 tahun ayeuna teu sare teu sare kamari malam berboga geroan geraan ka dieu geraan ka dieu geraan ka dieu jeung kuring ka dieu na kamana tu geraan ka dieu malam berboga geroan mudah-mudahan bisa ngobrol nu digerokeun jimatu Subhanallah. Nah, sebab beliau mengharapkan di Karawang kaji terutama hayang haul akbar Syekhulo. Hayang haul akbar Syekhulo. Nah, ya riado. Jadi riado itu mendidik diri, mendidik adab. Jadi lamun urang ngaji syariat kiai para regal ngomelan santri bahkan santri nunggas keluar bagaimana boga ilmu amalkan itu tak iya innama sabratul ilmi al-amal pihak masyarakat ngecap karunya ilmu nalobat tadi pake tapi lamun iya mah pengamalan beda iya mah pengamalan riado sampai Abu Yazid al-Bustami pernah kebingungan Abu Yazid al-Bustami. Subhanallah, kuring dia bingung. Di dalam hati ditanya ku sorangan, dijawab ku sorangan. Bingung ku naon. Dijawab ku sorangan kene. Apakah engke pantes kuring boga babaturan moal di surga? Emang ku naon? Eta asal aya nu pae ngomong ya Allah, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah. Asalnya rupanya ditempatkan di sisi Allah. Diuk di sisi kiai getana. Itu tak. Hayang di sisi Allah. Eta lu ngadoan lagi ustaz kan gitu. Ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah. Atau boro-boro di sisi Allah. Tingkat dunia. Hayang diuk di sisi Habib Umar al-Hafid. Atau mau bisa Habib Umar jadi pagar. Hayang diuk di sisi Habib Lutfi atau hese. Beli dia nah yang diuk di sisi bupati hese. Ekeriungan maksudnya keraya riungan kurang hayang diuk hese. Hayang diuk bareng. Boro-boro di ditulah. Kurang hayang muludan rajaban di lembur urang. Hayang diuk jeung deket kiai penceramah pan hese. Iya, iya Allah. Tempatkan di sisi Allah. Asal baik itu. Tah Abu Yazid al-Bustami bingung. Ia seorang ulama besar waliullah bingung menanggapi etak. Mungkin aing bakal di sisi Allah. Wah, kita cek Abu Yazid teh. Sebab ieu kapihulaan ku itu tuh tukang potret di sisi Allah. Tukang bebek di sisi Allah. Mungkin aing di sisi Allah. Wah. Eta kegalauan Abu Yazid al-Mustami anu pernah diomelan ku anjing dia. Setingkat Abu Yazid al-Bustami pernah diomelin ku anjing. Sebab ketika lempang moprok jeung anjing eta jubahna diangkat mandelek ka anjing begitu pas moprok jeung anjing jeung anjing maneh ulama kan jijik ningali kuring biiznillah anjing ngomong ya kuring garing nempel ge moal najis. Kalau toh basel bisa dicuci. Ceketa anjing bisa ngomong cuci. Eta. 7 kali salah satu nanti campur ku debu. Eta anjing ngawan eta mbak kalau si dia kunaon jadi siap. Masya Allah kan sia-sia eta. Abu Yazid al-Bustami. Kunaon siap. Tempo di kantong si ayah naon.
Lamun ayeuna mah meureun kiai aya HP. Aya duit, aya ATM. Yeuh, sieun kalaparan di mana-mana. Sieun eueun hubungan di mana-mana. Ya aing mah ka dieu, ka mana-mana ta mau tar mau nanaon. Sugan mau tulak, mau daging teu. Pasrah ka Allah. Cakabu ya jin, masya Allah. Aing jadi dohong ku anjing ieu. Aing teh sieun, dihareup aya Allah, ditukang aya Allah, di mana-mana aya Allah. Kunaon jadi sieun kalaparan? Yang paling bahaya kalau di hati Anda punya rasa ngagorengkeun ka kuring-kuring najis mugalazo, Anda bahaya. Ya Allah, akhirnya ya jin ampura. Jin kuring babaturan. Ayo urang bareng ka surga. Enggak mau. Cek anjing embong aing baturan geus ya. Masya Allah. Eta jeung Abu Yazid kok akhirnya galau. Abu Yazid galau. Oke, aing deket mah jeung Allah di ditu kitu. Jelema ngomong deket jeung Allah bae serpaen. Nah, dikala galau tengah malam gitu, Abu Yazid al-Bustami terus melayang sampai ke aras. Tua lima melayangnya sampai ke aras. Ulah benar tuh sampai ke ulah guys, pokoknya aku yakin baik sampai ke aras. Begitu sampai ke aras, ningali mahkota Rasul dan lain sebagainya. Ya Allah, ya kerajaan baginda Rasul. Dalam hati nak mudah-mudahan kuring engke ketika terjadi kiamat jadi tetangga Rasul. Engke jadi di sisi Allah tetangga Rasul. Nya, usap diri eta Bu Yazid. Jadi tetangga Rasul. Ya Allah, biji deukeut teuing jeung Allah mah hese. Hese. Mudah-mudahan kuring jadi tetangga Rasul. Terus tapi apa ini jadi tetangga Rasul gitu kan? Sanggesna gitu aya nu gagerohan. Eta aya nu gagerohan. Suara tanpa rupa. Di urang aya suara tanpa rupa gitu. Suara tanpa rupa. Hei Abu Yazid al-Bustami. Tetanggamu di surga, temanmu di surga, al-Imam Fulan bin Fulan dari Irak. Tengkan ke itu. Eta tetangga mana di surga? Ya Allah. Terus buka tetangga mana di surga? Lain di sisi Nabi kuring, lain di sisi Allah. Di sisi orang Irak kuring. Akhirnya seret ayatnya di tempatnya. Isu-isu kumpul bawa tas zaman ayeuna mah berangkat ka Irak. Ka tempat anu sesuai dengan Google Map. Anu dituduhkeun ku malaikat. Weh teh seret sampai ka lokasi dibaca lokasina tujuan tantan sudah sampai. Nah, berarti di dia ya. Ditanya ke ahli kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu Fulan bin Fulan al-Imam Fulan. Ningali keun ka Abu Yazid. Kenapa Anda nanya Fulan bin Fulan? Engkau orang soleh, wajahmu bercahaya, cahayamu cahaya ilahi. Fulan bin Fulan ahli pasir, bukan minum bir. Ahli pasir. Ah, ini jelma salah nanya deui. Begitu nanya deui, Anda tidak salah bertanya itu. Emang kenapa? Dia ahli pasek, tukang minuman, benang petik, minum bir. Ini juga jemaah edan kabeh ya. Tanya dari kabeh nanya. Ya Allah, berarti bisikan setan ke beting deh. Aing balik ya. Begitu arek balik deh, waduh, pada iya beda negara. Geus jauh-jauh kira aku balik. Arek diteruskan. Ditanya deh, rada jauhan. Di mana imahna? Oh, mana nama punya gelar? Bingung balik. Tidak terimaannya saya. Bingung balik. Artinya bingung balik. Nggak setelah balik-balik tuh di situ di shooting. Karena ya aki-aki super bingung balik. Bingung balik mana nama? Udah di situ. Di diskotik judulnya di warung irek. Anu tukang belanja ke Pangandaran pastinya warung irek.
ya, tukang belanja bibit apa namanya teteh ya, keuntungan pihak didinya ya. Untung 2 juta didinya pihak 1,5 juta. Aduh ya Allah, cenah cek belanja gitu kan. Akhirnya sampailah benar warung Irek. Kira-kira di situ nama oh dia kita pun Irek, tapi ayo kita naya kan oh baca warung Irek. Nah akhirnya asuh ya Allah benar jelma kepada minum kepada minum ya Allah dan cai teh bapak dia ditambah cai termos kepada minum dihitung di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 kurang itu bisa orang cicing deh celak celak cicing bisa orang cicing wah ini salah nih salah asuh balik begitu ngaloyok balik hei Abu Yajin saya kemana oh nyamun kain ini Abu Yajin saya kemana apa nih yang nanti tanda kan di surga gus mau prok kunawan teuluk salam kunawan teuluk jauh-jauh kain ke dia samperkan ya Allah panggil rahasia kita kan ini mana kita jauh kan ker ngomong gitu ya Allah ini benar apa itu ker kebingungan gitu siapulah bingung-bingung keren ke dia segala ulah kamu mainnya oh jika benar baik ya Allah sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini akan bapak Tuhan di surga kan jadi enggak pangeran meneh berbeda tak kuring kedel Abu Yazid al-Bustami areka dia neangan babaturan di surga Allah mabina lagi kain Masya Allah lain letik-letik berbeda lagi Allah siap kerbeti ngimpi langsung ke arah sampai neangan babaturan arek cicing di sisi Allah tepantes minta cicing di sisi Nabi dijawabna tetangga siapa orang itu ieu aing tetangga siapa masyaallah terus bertanya kunaon dia aya di dia ya anu jadi masalah kunaon aya di dia di diskotik akhirna kumaha tingali kumane dina kitab marotibun nafas masyaallah titah nepok kitab marotibun nafas susunan-susunan nafsu itu ada 7 ayat nafsu rodiah ayat nafsu mardiah dengan nafsu mardiah ya? Nafsu amukus arek betul paling hebat nafsu kan ayat nafsu amaroh kadang dibahas ayat nafsu lawamah ayat nafsu mulhamah ayat nafsu mutmainah ayat nafsu rodiah non rodiah kurang ayat di pangkaran nafsu mardiah nuka 7 nafsu kamilah dina nafsu mardiah tingkatan gus jarang dalam mana nafsu mardiah ayat 5 al-mailu ilaihim li'ikhrodihim min zulumati toba'i ehim wa anfusihim ila anwari arwahihim yeuh jalma anu akalna sampurna asup ka surga bung sorangan hayang mau batur asup ka surga bung sorangan hayang mau batur ketika geus di tingkatan mardiyah geus teu bergaul jeung kiai geus teu bergaul jeung ulama bergaul teh tajeng nu mabok jeung tukang main, tukang anu hayam, DJ ipongan nongkrong, batak lamun aya jelema DJ ipongan nongkrong, buah-buah eta tingkat tinggi eta. Kitu ya. Masyaallah. Kanyahwana geus kolot, getol salat, getol azan, buah-buah eta ti baheula. Kitu teh kanyahwan urang. Masyaallah. Kitu. Al-mail ilaihim. Mereka condong kepada orang-orang yang jauh dekat Allah. Li-ikhrajihim min zulumati tobaihim karena akan mengeluarkan dari kegelapan kewatekan unggal poe biasa
kegelapan maksiat tim sejabana wa anfusihim ila anwari arwahihim, menuju cahaya ruh. Lain jalmi nu sampurna lamun hayang asupna kasuda sorangan. Jalmi hebat, laki-laki yang hebat hayang asupna kasuda bareng. Nah, iya nu marah rapok. Eta nu mabok kada ikeun teh. Oh, iya Abu Yazid Al-Bustami keureun. Sangat terkenal kan ngaranna ka mana-mana. Ih, Abu Yazid Al-Bustami. Nu mabok di dia teh 40 urang. 80. Anu 40 di riadohan ku kuring. Tah ieu riadoh. Di riadohan, di puasaan, di tirakatan. Nu 40 geus sujud tobat ka Allah. Geus menang cep bendera di Allah. 40 jeung kuring hiji bakal asup ka surga bareng. Allah geus ngabedaan nu ieu ieu insana di leungeun maneh. Di leungeun maneh. Akhirna riadohan. Kumaha ceuk Yazid Al-Bustami kuring mah teu kudu riadoh. Ngadoa aing mah geus deukeut jeung Allah. Masya Allah, lu itu kan doa Allah mahdil kawmi set hari takene sujud tobat ke Allah. Nyadeni kebesaran nama Abu Yazid Al-Bustami. Manehnya nyahun bakal suka sungana jadi Abu Yazid. Akhirnya 82 nuhiji din imam dia, nuhiji din Abu Yazid Al-Bustami. Setelah itu masuk Islam kabehan, sujud kepada Allah, kakarak pisah dadah, nanti kita bertemu kembali di surga Allah. Begitu riadoh, riadoh, ngadeketan saha urang ayeuna. Jadi stakop deketan ya. Allah, hayang ngadeketan jem saha urang ayeuna, engke bakal deket jadi itu. Jadi mahiwal ay doa akhir hayang deket di sisi Allah keur berana bentangan teh deket jeung Allah. Ay nu azan lumpat, ay nu azan lumpat, lain lumpat ke masjid. Allahu akbar. Ade riyadhah. Jadi riyadhah itu adalah belajar bertentangan jeung adat kebiasaan tapi dilatihna ku guru. Kuring kita 3 tahun, 3 bulan geus. 3 bulan geus. Tahyato. Kuring puasa deui, leumpang jeung Ustaz Sahib, geus ulah puasa. Kita ulah puasa geus. Teu guru geus. Ceburu ulah. Kitu riado. Ya semacam urang lamun keur puasa sunah, itu lamun nyemah, geus dahar bae, balik puasa deui. Tuh gitu. 10 kalinya lagi sabar. Masya Allah. Boleh, boleh. Haji sama tanggung jawab. Menang pahala puasa. Orang puasa Senin ya. Puasa Senin. Ustaz Ulin. Waalaikumsalam. Suguhan kopi, suguhan kue. Uyo, baiknya setelah dulu anak sohib. Jangan bisa ngaji. Itu. Susu batur sebab pang sombong najalma ya ini aja tadi ya turang pang goreng najalma eta jalma lamun di subuhan te subuh terus ulah aing kedeng emang kasar iya masih apa